Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya. Dan kali ini, di video kali ini saya ingin berbagi tips mengenai tips untuk membeli sepeda motor bekas ya. Tidak hanya CBR 150R sebenarnya, akan tetapi ini juga bisa diaplikasikan untuk motor-motor lain gitu teman-teman. Dan disimak videonya teman-teman sampai selesai, jangan di skip, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Jangan lupa sekali lagi nonton sampai selesai teman-teman. Dan langsung saja teman-teman, untuk tips yang pertama yaitu jika teman-teman ini melakukan pembelian sepeda motor bekas, yang pertama tipsnya adalah cek harga pasaran teman-teman. Jadi cek harga pasaran ini penting banget untuk apa, mengkomparasikan harga-harga sepeda motor yang teman-teman incar dengan harga-harga yang di pasaran sekarang ada. Jadi nanti juga teman-teman bisa membandingkan untuk unit yang teman-teman incar, kemudian ada juga komparasi dengan unit-unit yang lain, apakah layak dengan harga A misalkan, atau harusnya harganya sekian. Jadi begitu teman-teman, cek pasaran ini sekarang sudah sangat mudah ya, bisa di via OLX ataupun via marketplace Facebook, macam-macam teman-teman gitu teman-teman. Jadi yang pertama adalah tipsnya cek harga pasaran. Kemudian yang kedua adalah untuk tips membeli motor bekas, yaitu kita diwajibkan cek nomor rangka dan nomor mesin teman-teman. Karena ini cek nomor rangka dan nomor mesin ini sangat penting teman-teman. Dan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin ini harus dilakukan dengan yang pertama melakukan penyamaan dengan STNK motor tersebut, apakah sama ataupun tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah cek nomor rangka. Cek nomor rangka ini karena dikhawatirkan rangka motor sekarang itu sudah banyak yang bisa diketok ya, karena namanya perkembangan teknologi, jadi orang sudah bisa mengetok, gosip-gosipnya seperti itu. Cuman alhamdulillah secara saya pribadi belum pernah menemukan teman-teman. Jadi tips yang kedua adalah cek nomor rangka dan nomor mesin, termasuk penyamaan dengan surat-surat tanda nomor kendaraannya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke tips yang ketiga teman-teman. Tips yang ketiga ini yaitu cek fisik motor yang akan kita beli teman-teman. Jadi teman-teman harus mengelilingi dulu motor tersebut, dikelilingi, dicek secara fisiknya, baik body-bodinya, kemudian dok-doknya, kemudian termasuk lampu-lampunya teman-teman. Jadi kita cek lampu-lampunya apakah nyala, kemudian nanti kita coba nyalain sennya seperti ini teman-teman, apakah nyala atau tidak. Ya kali kan nanti kalau misalkan jadi kita beli sampai rumah ternyata lampu sennya mati satu lah, kalau misalkan nanti penjualnya nggak mau bertanggung jawab gimana gitu teman-teman. Klaksonnya dicoba, kemudian nanti start onnya, on offnya, saklarnya kemudian dinyalain semua teman-teman. Nah itu teman-teman, tips yang ketiga adalah cek fisik motor yang akan kita beli, termasuk lampu tadi, baut-baut, kemudian apakah semua yang komponen-komponen equipment yang ada pada motor tersebut masih ori atau tidak gitu teman-teman. Jadi cek fisik motor yang akan kita beli untuk tips pembelian motor second yang ketiga. Selanjutnya untuk tips yang keempat yaitu teman-teman cek speedometer. Jadi kita nyalain speedometernya, kemudian kita lihat odometernya berapa. Nah seperti ini contohnya. Jadi kita komparasikan juga apakah kondisi fisik motornya layak sesuai dengan apa, speedometer atau odometer yang tertera. Jadi nanti kan ibaratnya si penjual bisa saja bilang ini motornya odometernya masih rendah gitu, masih rendah. Tapi kan kita lihat kondisi motornya, body-bodinya sudah lecet atau gimana. Jadi kan itu bisa saja nih takutnya ditakutkan bahwa odometernya atau speedometernya itu puteran teman-teman. Jadi gitu. Tips yang keempat adalah cek speedometer atau odometernya teman-teman, jarak tempuhnya. Selanjutnya kita masuk ke tips yang kelima teman-teman, yaitu teman-teman harus menghidupkan mesinnya. Jadi kita hidupkan mesin motornya dan kita lihat
apakah di posisi idle-nya ini masih normal ataupun tersendat-sendat gitu bunyi mesinnya. Jadi kalau nggak salah, saya pernah baca di review bahwa idle mesin sepeda motor itu yang bagus itu kurang lebih di 1500-an RPM ya teman-teman. Jadi kita lihat apakah RPM-nya stabil di 1500 atau tersendat-sendat gitu. Jadi kalau misalkan motor yang masih bagus kan nanti ada jarumnya atau ada bar untuk penandanya kayak motor yang baru-baru sekarang. Jadi bisa terlihat. Jadi tips yang kelima, kita hidupkan mesinnya kemudian kita lihat kestabilan RPM-nya teman-teman. Oke, kita masuk ke tips yang keenam teman-teman, yaitu cek perpindahan giginya atau cek persnelingnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bukan motor matic, ini kan saya bahas untuk kelas motor CBR 1TTR ya, jelas. Jadi ini adalah motor yang menggunakan persneling teman-teman. Jadi teman-teman harus cek perpindahan persnelingnya. Jadi teman-teman coba pindah-pindahkan giginya baik secara berjalan pelan-pelan ataupun di tempat gitu teman-teman, dengan kalau misalkan yang kopling dengan yang kopling gitu teman-teman. Jadi cek perpindahan giginya apakah smooth atau tidak teman-teman untuk tips yang keenam. Dan selanjutnya kita masuk ke tips yang ketujuh teman-teman, yaitu cek kebocoran mesin. Jadi teman-teman di sini diwajibkan mengecek kebocoran mesin. Jadi teman-teman ke pembelinya bisa aja, ke penjualnya nanti bisa minta untuk coba ya kurang lebih 500 meter lah untuk berjalan, kemudian nanti teman-teman cek kebocoran di mesinnya apakah ada kebocoran ataupun tidak. Jadi jangan sampai nanti kita beli motornya sudah jadi di rumah, pas kita pakai ternyata bocor teman-teman. Jadi itu bukan beli motor bekas ya, jadinya itu beli motor rusak jadinya gitu. Jadi malah jadi buang-buang duit lagi teman-teman. Jadi tips yang ketujuh adalah cek kebocoran di mesinnya teman-teman. Selanjutnya untuk tips yang ke-8 teman-teman, yaitu cek roda dan peleknya gitu teman-teman. Jadi teman-teman sebelum nanti mencoba tes riding, jadi diwajibkan teman-teman mengecek rodanya, baik bannya kemudian peleknya. Kita lihat apakah ada abnormal atau tidak, apakah ada penyok atau tidak. Jadi kita minimalisir abnormal dari berbagai sektor teman-teman. Jadi tips yang ke-8 sekali lagi, cek roda dan bannya, termasuk kaki-kaki ya teman-teman, baik depan maupun belakang gitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke tips yang ke-9, yaitu cek tensionernya. Tensioner khusus, dan ini khusus untuk sepeda motor CBR 1TTR ataupun CB 1TTR ya teman-teman. Jadi sama aja. Jadi yang tadi saya tunjukin itu adalah tensionernya. Jadi teman-teman wajib ngecek ke sambil dinyalain tentunya ya teman-teman, sambil dinyalain kemudian cek bunyinya seperti apa. Dan jikalau terjadi klotok-klotok gitu teman-teman, itu fix motornya jangan dibeli ya teman-teman, karena biaya pembenarannya pun repairnya pun cukup mahal teman-teman. Dari kisaran setahu saya kalau untuk CBR 1TTR ini 400-500 ribu untuk di daerah saya ya, jadi tidak tahu untuk di daerah teman-teman sekalian. Jadi teman-teman cek tensioner ini sangat-sangat penting untuk sekali lagi dikhususkan untuk motor CBR 1TTR ataupun CB 1TTR teman-teman. Cek tensioner untuk tips yang ke-9 teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman kita masuk ke tips yang ke-10, tips yang terakhir dari saya untuk tips membeli motor atau sepeda motor bekas teman-teman, yaitu teman-teman harus melakukan test riding teman-teman. Jadi kita harus melakukan test riding, kita teman-teman coba bawa gitu kurang lebih 1 kilo atau 2 kilo sih kalau bisa, biar
apa kondisi mesinnya benar-benar panas gitu teman-teman. Jadi nanti bisa dikelihatan kan mesinnya panas atau tidak gitu teman-teman. Ya syukur-syukur sih ini penjualnya benar-benar care ya, bisa minjemin agak jauh untuk test riding teman-teman gitu teman-teman. Ya kalau misalkan terlalu jauh ya keliling-keliling berkali-kali gitu aja teman-teman. Yang penting dengan kondisi mesin yang tadinya dingin diusahakan panas, jadi bisa kelihatan gitu dari mulai kelistrikannya kayak gimana, kemudian ayunan kaki-kakinya kayak gimana, kemudian shock depannya kayak gimana. Jadi kan kalau misalkan ini untuk CBR1TR pun menggunakan shock yang harganya cukup mahal teman-teman. Untuk shock depan yang upside down untuk Honda CBR1TR ini saya pernah tanyain ke dealer yang dekat rumah saya, itu kurang lebih 5-6 juta teman-teman satu setnya. Jadi ini benar-benar penting untuk test riding, jadi bisa merangkan dari berbagai sektor, berbagai faktor yang ada pada motor tersebut bisa kelihatan teman-teman. Jadi itu untuk tips yang ke-10, yaitu teman-teman harus melakukan test riding untuk sepeda motor yang akan teman-teman beli. Jadi itu tadi teman-teman ke-10 tips membeli motor bekas yang sudah saya sampaikan dari awal, tips yang pertama sampai tips yang terakhir. Jadi harapannya ini untuk video kali ini saya bisa sedikit membantu ya teman-teman untuk mengurangi resiko gagal pada saat pembelian motor bekas teman-teman. Jadi sekali lagi semoga teman-teman dan video ini buat teman-teman bisa sedikit membantu dan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman untuk channel saya demi membangun dan mendukung channel saya untuk terus berkembang. Kemudian jangan lupa share apabila menurut teman-teman ini bermanfaat teman-teman. Sekian ya, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Sekian dari saya, salam sehat semangat teman-teman, jaga kesehatan bersama keluarga. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.